penegakan Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Perbupati nomor 66 tahun 2020, tim gabungan Polres Pati lakukan operasi justisi ke tempat hiburan dan warung di kawasan Kecamatan Margorejo. Operasi yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kodim Pati pada 17 September 2020 malam. Kapolres Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat mengatakan masih menemukan sejumlah tempat hiburan dan warung yang masih beroperasional melebihi jam malam yang telah ditentukan. Pelanggaran yang ditindak dalam operasi justisi tersebut adalah 15 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker dan pembubaran kerumunan sebanyak 15 kali. Adapun tindakan yang dilakukan tim gabungan berupa teguran, penutupan tempat hiburan, dan penutupan warung makan dan kafe. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan.